Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Exu di channel Exu Gaming. Oke, di video kali ini gua bakal nge-share modpack GTA SAMP Android lagi, coy. Jadi untuk modpack di video kali ini, gua bikin modpacknya itu yang style 5M ya. Dan untuk ukuran modpacknya di sini berukuran sekitar 300 MB sebelum diekstrak. Karena gua di sini hanya nge-share datanya doang ya. Jadi kalau kalian mau pakai modpack ini, kalian harus udah ada GTA SAMP yang versi original dan bukan yang dari Playstore ya, atau SAMP yang kuning ya. Jadi kalau mau pakai modpack ini, kalian minimal pakai klien yang sudah bisa support Cleo, atau lebih tepatnya yang gua pakai sekarang itu adalah Alien V11 ya. Dan modpack ini udah support untuk Android 14 ke bawah ya, karena gua ngeracik MP ini menggunakan HP gua yang Androidnya itu 14, coy. Dan di sini juga sudah al GPU ya, karena gua udah testing di HP gua yang Android 11 dan GPU-nya itu Mali ya, dan itu bisa dipakai modpack ini. Dan untuk file Skybox dan Overdose di sini gua nggak pakai karena itu bisa bikin FPS kita drop ya. Dan untuk theme CC-nya di sini gua menggunakan theme CC Orion dari GTA-nya, karena di theme CC ini ada waktu yang dimana kalau kita pas malam hari langitnya itu menjadi ungu ya, dan itu menurut gua keren banget. Nanti gua bakal liatin ya preview langit ungunya gimana. So, jadi untuk intronya segitu dulu lah ya, mungkin kita langsung aja ke preview modpacknya. Jadi sebelum ke preview modpacknya, gua ingetin lagi untuk like video ini ya, karena like kalian itu adalah motivasi buat gua biar gua lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Exu Gaming ini dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kalau gua bahas ada upload video di kalian ada notifikasinya ya. So, jadi ke previewnya aja lah ya, gaskin cuy.
Oke, jadi segitu aja ya buat preview mod pack kali ini. Semisalnya gua ada kelupaan gitu ya kan, mod yang belum gua spill di preview kali ini, kalian bisa cari aja di dalam in gamenya ya. So, jadi segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Exuge Gaming biar gua lebih semangat dalam membuat video. Dan jangan lupa dihidupin juga ya lonceng notifikasinya biar kalau gua upload video di kalian ada notif, coy. So, jadi gua Exuge, see you in the next video. Bye bye.